Adik Sabar Rumah Belajar yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di acara Sapa DRB, Sajian Pembelajaran bersama Duta-Duta Rumah Belajar. Sapa DRB ini merupakan program yang diadakan oleh Pusdatin dan Kemendikbud. Jadi, sahabat rumah belajar selain mengikuti kegiatan Sapa, manfaatkan produk-produknya Pustekom, yaitu seperti rumah belajar, TV edukasi, suara edukasi, dan adik-adik juga pada saat ini TV edukasi hadir loh di video. Jadi sahabat rumah belajar itu bisa menontonnya melalui Play Store ataupun App Store, sehingga adik-adik sekalian tidak hanya menonton, tetapi juga dapat belajar secara interaktif, berinovasi, dan bermain konten tentunya ya. Kali ini ya kita akan belajar bagaimana cara menentukan yang namanya mean, median, dan modus. Jadi ini sebenarnya sepertinya lanjutan dari Bang Noval tadi ya, penyajian data. Ini lanjutannya itu mengenai bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus. Adapun yang menjadi narasumber kita kali ini adalah ada Bapak Khairuddin, SPDGR. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Beliau lahir di Sopeng 26 Januari 1986, bertugas di UPTD SDN 71 Parepare. Jadi nanti bisa langsung ya dengan narasumber kita, Bapak Khairuddin. Pada akhir sesi nanti, sahabat rumah belajar, kami sangat mengharapkan sekali untuk bisa mengisi evaluasi pelaksanaan VKON kita kali ini, yang nanti akan saya share melalui kolom chat. Tapi adik-adik sahabat rumah belajar itu bisa men-tagline dengan rumah belajar, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nanti di akhir kami sangat mengharapkan ya adik-adik ya, bagaimana pendapatnya mengenai pelaksanaan VKON kita. Kemudian bagi adik-adik sahabat rumah belajar yang ingin menjawab, boleh diketik ya langsung nanti di kolom chat. Atau jika ingin berbicara langsung dengan narasumber, bisa mengklik tanda tangan atau gambar tangan, sehingga nanti kita akan aktifkan mic-nya. Ya. Jangan lupa ketika menyaksikan VKON ini, adik-adik sahabat rumah belajar boleh loh memfoto dirinya yang lain sosial media dengan menghashtag rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya Bapak Khairuddin itu sudah tidak sabar ya, ingin menjelaskan kepada adik-adik semuanya apa sih, mana sih cara menentukan nilai median, modus. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Bapak Khairuddin. Kepada Bapak Khairuddin, selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, saya persilahkan. Silakan Pak Khairuddin. Ya, terima kasih Ibu Kamila Harahap. Jadi, adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 6 ya. Tentang pengolahan data. Ini ada di KD38, menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk nantinya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, adik-adik semuanya, sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mean, median, dan modus. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, nanti setelah belajar kita dapat menjelaskan pengertian data tunggal. Dan yang kedua, setelah belajar nanti juga kita bisa menentukan mean atau rata-rata dari suatu data tunggal. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan median dari suatu data tunggal. Dan yang terakhir, dapat menentukan modus dari suatu data tunggal. Oke, apa sih data tunggal itu?
Nah, kita lihat data tunggal itu adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Artinya data tunggal itu masih dalam bentuk data mentah. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Noval, bagaimana sih bentuknya data data mentah itu kemudian diolah menjadi tabel, kemudian diolah menjadi diagram batang atau diagram lingkaran. Nah, itu sebelum diolah itu bentuknya namanya data mentah atau data tunggal. Kemudian berikutnya, nah, kita lihat contoh data tunggal. Ini contoh data tunggal, data berat badan siswa kelas 6 dalam bentuk kilogram. Nah, ini contohnya ada 33 kilogram, ada 39, ada 38, ada 34. Ini datanya masih mentah ya, belum diurut dan belum dikelompokkan. Ini namanya data tunggal. Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan min atau rata-rata dari sebuah data atau dari sebuah data tunggal? Ini kita coba lihat. Halo? Di kolom chat saya lihat ada yang tidak kedengaran suaranya ya. Tes. Halo. Kedengaran. Ya, belum ini ada. Ada tadi di kolom chat katanya tidak kedengaran suaranya. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke, sangat lanjut ya. Jelas. Oke, siap, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan min atau rata-rata dari sebuah data tunggal atau dari suatu kelompok data tunggal. Nih, kita lihat contohnya. Cara sederhananya menentukan min atau rata-rata dapat diketahui dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Jadi jumlah datanya secara keseluruhan kita bagi dengan banyaknya data. Apa sih maksudnya? Apa bedanya nih jumlah data dengan banyaknya data? Nah, coba kita lihat ya. Ini rumusnya. Rumus sederhananya mencari rata-rata. Jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Coba kita lihat yang mana jumlah data, yang mana banyaknya data. Ini ada data. Contoh yang tadi ya, sama data yang tadi. Diketahui data berat badan siswa kelas 6 dalam kilogram. Ada 39, 35, 39, 38. Nah, yang mana yang disebut dengan banyak data dan jumlah data? Banyaknya data itu, ini kita hitung satu persatu. Ada berapa banyak sih siswa ini yang ditimbang ukuran berat badannya? Itu namanya banyaknya data. Nah, ini kita coba hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi banyaknya data ini berjumlah 15. Kemudian jumlah data. Yang mana yang disebut jumlah data? Jumlah data ini kita jumlah semua. Berat badan seluruh siswa ini kita jumlah 35 tambah 39. Kembali ya. Ini kita jumlah semua satu persatu. Nanti hasilnya dibagi dengan tadi banyaknya data. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, menghitung jumlah data. Nih, datanya semua ini saya pindahkan ke sini. Kita hitung jumlahnya. Dari 35 ke 39. 35 ditambah 39. Kemudian di hasilnya ditambah dengan 38, hasilnya lagi ditambah dengan 34, ditambah lagi dengan 43, ditambah 38, ditambah 42, ditambah lagi dengan 42, ditambah 39, ditambah 40, ditambah 38, ditambah 36, ditambah 37, ditambah 43, dan ditambah 45. Nanti kita akan dapat hasilnya 589. Ini kalau kita jumlah semua, inilah yang disebut dengan jumlah data, 589. Nah, berikutnya, menentukan min atau rata-rata, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah data. Ini langkah kedua ya, maaf. Tadi itu langkah pertama di atas menghitung banyaknya data. Sekarang kita langkah kedua menghitung banyaknya data. Nah, kita hitung lagi nih banyaknya data ada berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Jadi banyaknya data itu ada 15. Nah, sekarang kita sudah punya bahan nih untuk menghitung min atau rata-ratanya. Tadi kita punya langkah ketiganya menentukan minnya. Kita masukkan tadi nih, banyak data kita dapat 15, kemudian jumlah datanya kita dapat 589. Nah, kita pakai rumus. Minnya sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi 589 itu kita bagi dengan 15. Jawabannya 39,27. Jadi memang rata-rata itu kebanyakan hasilnya nanti desimal, kebanyakan hasilnya desimal. Walaupun kadang-kadang ada juga yang tidak desimal. Nah, kalau ini sebenarnya jawabannya kalau kita hitung 39,266666666 dan tidak ada habisnya. Jadi ini kita bulatkan saja nih. Dua angka di belakang koma, jadi 39,27. Nah, itu cara menentukan ini cara menentukan min atau rata-rata dalam bentuk data seperti ini. Nah, menentukan min atau rata-rata juga itu bisa kita lakukan dengan cara mengelompokkan data. Jadi menentukan min rata-rata adalah dengan menyajikan data ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Tadi kan di pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari bagaimana cara mengelompokkan data. Setelah dikelompokkan, kita pindahkan ke dalam bentuk tabel. Nah, sebenarnya menentukan min atau rata-rata itu lebih gampang kalau datanya dalam bentuk tabel. Nah, coba kita lihat ya bagaimana cara menentukan minnya kalau datanya dalam bentuk tabel. Jadi data-data ini kita kelompokkan dulu ke dalam bentuk tabel. Ya, kita kelompokkan dan kita urutkan mulai dari yang terkecil. Nih contohnya nih. Kita akan kelompokkan data-datanya tadi nih, data berat badan siswa. Ini masih ada yang saya lihat yang volumenya kurang jelas. Ibu Mila, gimana volume suara saya masih kurang jelas ya? Sangat jelas, Pak. Belum ada komentar. Ini masih kedengaran. Kemudian di sini masih sangat jelas. Belum ada komentar menyatakan suaranya tidak jelas. Di saya juga jelas. Di kolom chat saya lihat ini ada. Oh ya, tapi di saya nggak ada ya, Pak ya. Ya, oke lah, kita lanjut ya. Ibu Mila, tolong ditegur ya kalau misalnya terlalu cepat atau mungkin suaranya putus-putus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menentukan min atau rata-rata dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, data ini akan kita kelompokkan ke dalam bentuk tabel. Nah, sebelumnya datanya kita urut dulu dari yang terkecil. Dari data-data ini yang paling kecil itu adalah atau yang paling ringan lah, berat badan, karena ini data berat badan siswa kelas 6 tadi. Jadi kita ambil yang paling ringan dulu sampai nanti yang paling berat. Kita urutkan. Jadi berat badan dari 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45. Nah, 41 enggak ada. Kalau datanya tidak ada, kita enggak usah tulis. Nanti itu akan mengganggu atau membuat perhitungan kita akan salah. Kalau kita masukkan data yang tidak ada. Ini misalnya data berat badan 41. Di sini tidak ada berat badan 41, jadi kita tulis langsung dari 40 jadi 42. Nah, sekarang kita akan menentukan frekuensinya dulu atau banyaknya data atau berapa kali muncul. Misalnya angka 34 ini di kumpulan data ini ada berapa kali angka 34? Tadi di pembelajaran sebelumnya kita sudah lihat juga penjelasan dari Pak Noval, itu bisa kita hitung menggunakan turus. Nah, sekarang kita coba hitung langsung saja ya, karena tadi sudah dipelajari. Jadi 34 itu ada di antara data-data 15 berat badan ini, angka 34 atau berat badan 34 cuma ada 1. Kemudian angka 35 ada 1 juga nih, ada yang lain lagi nih. Nah, 35 kita tulis 1. Kemudian 36 juga cuma 1, kita tulis lagi 1. Kemudian 37 cuma ada 1 juga, kita tulis lagi 1. Kemudian 38 ada 3 ini, 1, 2, 3. Kita tulis 3, frekuensinya 3.
Maksudnya 3 kali muncul nih, 38, berat badan 38. Kemudian 39. 39 ada 2 kali nih muncul. Kita tulis lagi di frekuensi 2 kali di 39. Kemudian 40. 40 ada 1 kali. Nah, oke, okay, kita sudah tulis 1 kali. Kemudian 42. 42 ada 2 kali nih. Kita tulis lagi 2 kali di frekuensi. Kemudian 43. 43 ada 2 juga. Tulis lagi 2. Kemudian 45 ada 1. Nah, kita tulis 1. Oke, okay, selesai. Kita sudah hitung datanya. Semuanya sudah terlingkari ya. Berarti semuanya sudah tercatat di dalam tabel ini. Nah, itu tadi juga salah satu cara pengumpulan data, cara menyajikan data dalam bentuk tabel itu kita bisa coret-coret nih. Misalnya kita hitung nih, saya pakai pen ya. Misalnya kita mau hitung 35. Penyambung, nggak mau aktif ya. Nah, ini kalau kita misalnya mau hitung dalam bentuk terus tadi, ini kita 35, kita coret. Yang sudah dihitung kita coret. Jadi kita tulis 1. Kemudian 34, kita coret lagi atau kita kasih garis. 34, 1. Di sini 1. Nah, misalnya 38. 38 kita hitung. 1, 2, 3. Berarti ada 3, 38. Nah, itu caranya. Kenapa harus dicoret? Supaya tidak double. Kita tidak double menghitung yang sudah dihitung ataupun tidak ada yang ketinggalan. Misalnya kalau kita sudah hitung terus masih ada satu yang tidak tercoret, berarti itu tidak terhitung. Nah, datanya nanti akan salah kalau misalnya kita tidak menghitungnya. Ada data satu hilang atau data lebih satu, itu akan berdampak pada hasil perhitungan kita nanti, pengolahan data kita. Akan salah nanti jawaban kita kalau ada datanya lebih atau datanya kurang. Oke, ini setelah, saya hapus dulu ya. Ini kita masih cara menentukan min atau rata-rata. Nah, setelah dihitung seperti ini, frekuensinya setiap data, kita sudah hitung frekuensinya, kemudian frekuensinya kita jumlahkan secara keseluruhan. 1 tambah 1, tambah 1, tambah 1, sampai di sini 4. Tambah 3, 7. Tambah 2, 9, 10, 12, 14, 15. Nah, di sini kita tulis 15 di kolom jumlah. Nah, seterusnya, setelah itu kita berikan tabel bantuan. Jadi, tabel bantuannya itu adalah hasil kali dari data dikali dengan frekuensi, atau hasil dari data dikali frekuensi. Maksudnya 34 dikali 1, jawabannya 34. Kemudian 35 dikali 1, jawabannya 35. 36 dikali 1, 37 kali 1. Kemudian 38 kali 3, 39 kali 2, 40 kali 1. Kemudian 42 kali 2, kemudian 43 kali 2. 45 kali 1. Nah, setelah dikali, ini juga kita hitung jumlahnya. Jawabannya 589. Ini kan tadi sama ya, waktu kita hitung di sini. Ya kan? Sama. Oke, kita kembali ke sini. Ini juga frekuensinya sama. Tadi kita hitung frekuensinya, hitung manual di sini juga sama. Banyak datanya 15. Nah, setelah kita hitung, tinggal di pakai rumus tadi. Jumlah data, ini data kali frekuensi itu sama dengan jumlah data ya. Kemudian banyak data, ini 15. Tinggal ini dibagi 589. Coba kita ya. Oke, maaf. Kita oke. Tinggal kembali ke sini. Jumlah datanya 589, banyak datanya 15, sama seperti tadi. Jadi jawabannya sama, 39,27. Nah, kadang di soal itu, jadi kadang di soal itu ada yang menampilkan data secara mentah seperti ini, kemudian diminta rata-ratanya. Ada juga yang datanya sudah dikelompokkan seperti ini, kemudian diminta rata-ratanya atau ditanyakan rata-ratanya. Jadi caranya seperti itu tadi.
Kalau misalnya datanya dalam bentuk mentah seperti ini, kita boleh urutkan dulu atau kita jumlah seluruhnya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kalau sudah dalam bentuk tabel seperti ini, kita tinggal buat tabel bantuannya, kemudian kita bagi. Oke, untuk sementara itu cara menentukan min atau rata-rata. Tadi ada dua, dari hasil data mentah, kemudian dari hasil data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel. Nah, intinya untuk mencari min atau rata-rata itu adalah jumlah data secara keseluruhan. Jadi semua data kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Ada berapa banyak data yang itu pembaginya. Dan hasilnya itu kebanyakan rata-rata biasanya pakai angka desimal. Nah, tinggal kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan misalnya tinggal disisa dua angka di belakang koma. Sampai di menentukan rata-rata, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pindah bagaimana cara menentukan median atau nilai tengah suatu data. Ada tidak nih yang mau bertanya tentang cara menentukan rata-rata? Ya. Ayo adik-adik, sahabat rumah belajar yang mau bertanya bagaimana cara menentukan rata-rata ya Pak Hair ya? Ya. Boleh mencatnya di kolom yang sudah tersedia, nanti kita bacakan di sini, atau dengan cara mengklik lambang tangan supaya nanti bisa dibukakan oleh host kita. Ada adik-adik sahabat rumah belajar yang ingin bertanya? Atau dianggap sudah paham? Ya. Sudah terpaparkan ya. Kalau sudah paham, kalau sudah mengerti tentang rata-rata, baru kita lanjut nih ke materi berikutnya tentang median. Nah, ini tadi rata-rata cukup panjang ya cara penjelasannya. Di antara tiga ini memang yang paling sulit untuk ditentukan itu rata-ratanya, karena untuk mencari rata-rata itu harus menjumlahkan seluruh data. Nah, nanti di situ biasa banyak terjadi kesalahan cara penjumlahannya, mungkin ada salah sedikit, itu nanti hasilnya akan berbeda. Jadi memang untuk menentukan rata-rata itu harus teliti. Gimana? Ada tidak pertanyaan? Kalau tidak ada, ayo adik-adik, kalau sudah paham boleh diketikkan di kolomnya, chatnya bilang sudah paham. Jadi biar Pak Hair bisa lanjut langsung ke materi selanjutnya ya Pak ya, ke bahasan ya, betul, selanjutnya. Oke, bagaimana adik-adik sahabat rumah belajar? Sudah paham materi kita? Boleh diketikkan, ditanggapi di kolom chatnya, kita tunggu. Karena saya lihat juga sepertinya ini ya, sudah paham, sudah terpaparkan dengan detail ya bagaimana cara menghitungnya. Oh, sudah ada beberapa sudah mengatakan kalau sudah paham, sudah mengerti sekali Pak Hair, berarti sudah sangat jelas katanya ya. Oke lah. Bisa kita lanjut Pak Hair ke bahasan selanjutnya. Oke. Jadi tadi kita sudah baca di kolom komentar, di kolom chat, ada sudah beberapa yang komen kalau sudah paham ya tentang cara menentukan rata-rata atau min. Jadi min itu istilah lain dari rata-rata. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara menentukan median. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurut dari yang terkecil atau sebaliknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga nih, yang menjadi perhatian di sini nih, yang terkecil atau sebaliknya. Nah, kadang kita atau anak-anak itu kadang kalau menentukan median langsung saja itu ditentukan nilai tengahnya, padahal datanya masih mentah, belum diurut. Nah, boleh diurut dari yang terkecil ataupun diurut dari yang terbesar, sama aja nanti hasilnya tetap yang di tengah itu akan sama kalau kita sudah urut, jelas diurut. Urutannya bagus. Jadi untuk menentukan median dapat dilakukan dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil atau sebaliknya. Setelah itu menentukan data yang berada di tengah. Oke, kita lihat ya contoh soal. Ini kita hapus dulu. Kita lanjut. Nah, contoh. Masih data yang tadi, masih data berat badan kelas 6.
dalam bentuk kilogram. Kita akan menentukan median dari data ini, 35, 39, 38. Nah, data ini kan belum terurut. Nah, data ini belum terurut. Ini kan buktinya ini ada 35, setelah 35 ada 39. Nah, ini tidak terurut. Harusnya setelah yang paling di depan itu 34, karena ini yang paling kecil ya. 34, kemudian setelah berikutnya, data berikutnya 35. Oke. Ini data yang sudah terurut. Nah, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 38. Nah, ada nilai 38 ya, dua. Ada tiga nilai 38. Oke. Ini sudah ada yang menjawab nih. Nilai tengah 38, 39. Oke. Nah, berikutnya ini kita sudah urut. Jumlah datanya ada 15. Nah, ini juga jumlah data ini juga bisa menjadi pertimbangan nih untuk menentukan nilai tengah. Jadi kadang ada data itu jumlahnya genap. Kadang juga ada data yang jumlahnya ganjil. Nah, contohnya ini jumlahnya ganjil. Gimana kalau jumlahnya ganjil? Kalau datanya ganjil itu berarti yang berada di urutan di tengah, posisi di tengah itu hanya satu data. Jadi saya ulang. Jadi kalau jumlah datanya ganjil, berarti yang di tengah itu ada satu data. Tapi kalau datanya genap, maka yang di tengah ada dua data. Oke, kita coba lihat ya. Cara menentukan posisi tengah suatu kumpulan data. Yang pertama, jika banyak datanya ganjil, maka data yang di tengah ada satu. Posisi di tengah adalah banyak data ditambah satu dibagi dua. Nah, ini kuncinya ini atau rumusnya menentukan tengahnya. Ini yang kadang itu jumlah datanya ada sampai 50, 60, 72. Nah, itu kadang susah biasanya menentukan yang mana posisi di tengah. Nah, caranya kalau datanya ganjil, nih perhatikan ini. Kalau datanya ganjil, maka data yang di tengah itu ada satu. Nah, gampang nih kalau cuma ada satu data di tengahnya. Bagaimana cara menentukan posisi yang di tengah atau urutan yang paling di tengah? Itu dengan cara ini, banyaknya data ditambah satu baru dibagi dua. Kalau ganjil ya, kalau jumlah ganjil. Misalnya contohnya, datanya ada tadi 15. Ini kita tambah satu. Tambah satu, jawabannya 15 tambah 1, ini bagi 2 ya. Nah, 15 tambah 1 itu kan 16, kemudian dibagi 2, sama dengan 8. Nah, berarti posisi yang di tengah itu, atau urutan yang di nilai mediannya itu berada pada urutan yang ke-8. Itu cara menentukan nilai tengah atau median dari suatu data yang jumlahnya ganjil. Jadi ditambah satu dulu, jumlah datanya ditambah satu, baru dibagi dua. Itulah data yang berada di urutan tengah atau mediannya. Nah, bagaimana kalau genap? Jika banyaknya data genap, maka data yang di tengah ada dua. Jadi yang diambil adalah rata-ratanya. Nah, kalau datanya jumlahnya genap, misalnya 16, 20, 22, berarti yang ada di posisi tengah itu ada dua. Nah, kalau ada dua, berarti kita rata-ratakan nanti hasilnya. Misalnya 7 dan 8. Jadi 7 ditambah 8 dibagi 2. Posisi tengah berada pada data pertama. Kan ada dua data ya. Jadi posisi tengah itu berada pada data pertama itu ada pada banyaknya data dibagi 2. Misalnya 22 datanya itu tinggal dibagi dua, berarti posisi tengahnya ada di angka 11 atau di urutan 11. Kemudian yang data keduanya itu ditambah satu, 11 dan 12. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk menentukan median itu ada dua kemungkinan. Misalnya tadi kalau datanya ganjil, maka banyak data ditambah satu dibagi dua, itulah yang berada di posisi tengah. Sedangkan kalau datanya genap, nah berarti datanya itu ada dua. Ada dua yang berada di posisi tengah. Caranya menentukan, data pertama itu banyak data dibagi dua, kemudian data keduanya dibagi ditambah satu, tinggal tambah satu. Nah, kita kembali ke contoh soal yang tadi ini. Kita hapus dulu.
Oke, kita kembali ke sini. Angka pertama, urutkan data dari yang terkecil. Ingat ya, untuk menentukan data yang berada di tengah, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Ini saya sudah urutkan nih, dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi dari 34, kemudian tadi jumlah datanya ada 15, berarti datanya ada jumlahnya ganjil. Maka kalau ganjil itu rumusnya banyak data ditambah 1 dibagi 2. Banyak datanya 15, kita tambah 1, berarti 16 dibagi 2. Nah ini, datanya ada di posisi ke-8 atau urutan ke-8. Kita coba lihat, kita hitung. 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di sini nih, ini posisi tengah atau nilai mediannya. Coba kita buktikan, benar tidak ini? Betul-betul di posisi tengah. Kalau posisi tengah berarti di sebelah kanannya jumlahnya sama, di sebelah kirinya juga jumlahnya sama. Coba kita hitung di sebelah kanannya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sebelah kanan ada 7 data. Di sebelah kirinya coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama kan? Jadi posisi atau urutan data ini yang berada di tengah adalah 39. Jadi mediannya 39. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi langsung saja ini yang ditentukan nih, posisi yang di tengahnya. Posisi ke-8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi posisi ke-8 ada di 42. Ini kan salah ya? Harusnya jawabannya 39. Makanya memang untuk menentukan nilai median itu harus kita urutkan datanya dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Itu sama saja. Jadi tapi kalau mau lebih gampang kita urutkan saja dari yang terkecil. Kemudian rumusnya seperti ini. Nah, mungkin ada yang mau catat dulu nih catatannya, silahkan di screenshot ini kalau ada yang mau catat, atau silahkan dipoto nih catatannya untuk menentukan posisi atau urutan yang ada di tengah. Ada dua nih, kalau misalnya datanya ganjil seperti ini rumusnya, kalau misalnya datanya genap seperti ini rumusnya. Silahkan kalau ada yang mau ini ada bertanya nih, harus ditambah 1 Pak. Nah, cuma untuk memudahkan sih sebenarnya ya, untuk memudahkan kita menentukan nilai tengahnya. Jadi Bapak buat rumusnya di sini. Kalau datanya ganjil ya, kalau datanya ganjil atau jumlah datanya ganjil, misalnya 11, 13, 6, 17, 19, 21, itu kita tambah 1 dulu baru dibagi 2. Nah, hasilnya itulah urutan yang ada di tengah. Itu kalau jumlah datanya ganjil. Kalau datanya genap, kita langsung bagi 2. Nah, kita langsung bagi 2, itu data pertama. Karena kalau genap itu ada 2. Ada 2 datanya. Atau ada 2 data yang berada di posisi tengah. Nah, data pertama itu tinggal jumlah data kita bagi 2. Data kedua sebelahnya lagi. Jadi tinggal tambah 1. Misalnya data pertama, misalnya datanya ada 20. Nah, jumlah datanya ada 20, maka itu kan genap. Jadi kita bagi 2, 20 dibagi 2, 10. Nah, 10. Jadi 10 tambah 1, 11. Jadi posisi yang di tengah itu berada pada posisi atau urutan ke-10 dan ke-11. Misalnya nih, urutan ke-10 angkanya 8. Terus urutan ke-11 angkanya 7. Nah, tinggal ditambah 8 ditambah 7 kemudian dibagi dengan 2. Nah, kalau datanya genap. Nah, jadi kita harus tentukan rata-ratanya. Oke, ini sudah dicatat ya. Kita lanjut menentukan median dengan cara kalau misalnya disajikan dalam bentuk tabel. Nih, kita menentukan median tapi datanya dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya seperti tadi. Bagaimana cara menentukan mediannya? Kembali tadi ke rumusnya. Kita lihat dulu. Jumlah datanya ada 15, berarti dia ganjil.
Maka cara menentukannya banyak data ditambah 1 dibagi 2, jadi banyak datanya 15, kemudian ditambah 1, jadinya 16 dibagi 2. Nah, hasilnya 8. Nah, makanya selanjutnya kita akan mencari nih, dari kumpulan data ini, posisi yang ke-8 yang mana? Caranya bagaimana? Ini kita hitung nih. Misalnya angka 34 ada 1, berarti dia ada di posisi pertama. Kemudian angka 35 ada 1, berarti angka 35 itu ada di posisi ke-2. Angka 36 1, ini berurut 3, 37, 4. Nah, yang ke-38 karena ada 3, berarti dia urutan ke-5 sampai urutan ke-7. Nah, ini juga harus diperhatikan nih. Kalau misalnya datanya ada lebih dari 1, berarti dia menempati urutan lebih dari 1 juga. Tadi di sebelumnya angka 37 itu berada di posisi ke-4, berarti angka 38 itu ada di posisi ke-5. Kenapa sampai 7? Karena ada 3, 38 itu ada 3, berarti kita mulai dari 5, 6, 7. Nah, berikutnya data yang ke-9. Data berat badan 39 itu berada di urutan 8 sampai 9. Nah, sebenarnya dari sini ini sudah kita dapat modusnya nih, mediannya nih. Ini urutan ke-8. Berarti urutan ke-8 itu adalah 39. Tapi kita lanjut saja dulu ini ya. Nah, 40 itu ada di urutan ke-10. 42 itu ada di urutan 11 sampai 12. Kemudian 43 ada di urutan 13 sampai 14. Kemudian 45 ada di urutan ke-15. Nah, kita mau cari yang ada di urutan ke-8. Urutan ke-8 itu ada 39. Jadi mediannya adalah 39, sama tadi dengan cara diurutkan. Ini kalau dalam bentuk tabel. Sekarang kita mau pindah ke menentukan modus, tapi sebelum itu ya, kita jawab dulu pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke modus ya. Dari Olivia katanya, Pak, bagaimana misalnya data yang ganjil itu nggak ditambah, nggak apa-apa kah? Katanya gitu, Pak. Nggak apa-apa kan kalau misalnya tidak ditambah. Kalau data ini nggak apa-apa. Ini cuma cara-caranya cepatnya, nggak apa-apa. Mau ditambah, mau langsung dihitung juga nggak apa-apa. Misalnya coba lihat ya. Kalau misalnya 15, kita mau cari nilai tengahnya, boleh juga nih. Misalnya langsung cari aja di sini nih. Misalnya dari di sini, dari sini kita hitung. Dari sini gini. Tapi ini agak ribet ya, misalnya kalau 34. Bentar. Ini 34, ini kita coret. Nah, nanti sampai ketemu di tengah tuh. Coret-coret lagi gini. Sampai dapat di tengah. Nah, kalau tadi kita pakai rumusnya banyak data tambah 1, itu lebih gampang, langsung didapat. Ini kalau datanya berurut sedikit gini ini kan masih bisa, tapi kalau datanya misalnya sudah ada banyak, nah itu harus pakai bantuan supaya tidak terlalu capek ini menghitung. Kalau misalnya data ganjil nggak ditambah, ah ya dibagi duanya juga boleh ya. Kalau misalnya ini terserah lah, misalnya 15 dibagi 2, ini kan jadinya 7,5 ya. Nah, tinggal tambah 0,5 jadi 0, apa jadi 8. Kalau mau pakai desimal enggak masalah sih. Kalau tidak mau ditambah 1, misalnya datanya langsung dibagi 2, itu kan jawabannya desimal. Nah, tinggal kita tambah 0,5 saja, kita bulatkan ke atas. Jadinya dapatnya nilai tengahnya. Kalau adik-adik atau anak-anak semua atau sahabat rumah belajar sudah mahir membagi suatu bilangan, misalnya 51 itu dibagi 2. 51 bagi 2 itu 25,5 ya. Nah, 25,5 berarti kita bulatkan ke atas, berarti dia datanya ada di data ke-26. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas, paham. Ini ada pertanyaan lagi, kalau nggak dibagi 2 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tadi kita bagi 2 cuma untuk menentukan saja nih posisi di tengah. Tapi kalau sudah bisa langsung menentukan yang mana posisi di tengah, nggak masalah. Nah, kalau misalnya sudah di tentukan posisi tengahnya 39, boleh dicek dulu. Apakah sudah benar ini jumlahnya yang di sebelah kanan dengan jumlah yang di sebelah kiri itu sama? Kalau sudah sama, itu berarti sudah benar-benar di tengah.
Tapi kalau masih ada yang lebih apa lebih banyak, berarti itu datanya belum betul-betul di tengah, berarti jawabannya masih salah. Nah, itu tadi yang jelas intinya median itu adalah data yang berada di urutan tengah. Ya. Intinya saja itu data yang ada di tengah. Kalau datanya ganjil, data yang di tengah itu ada satu. Kalau datanya genap, data yang di tengah itu ada dua. Makanya kita rata-ratakan hasilnya supaya dapat nilai mediannya. Kalau datanya genap, kita rata-ratakan. Oke? Ada lagi pertanyaan tentang median? Silakan kalau masih ada pertanyaan tentang median, kita bahas dulu median sebelum kita pindah ke modus. Adik-adik sama rumah belajar yang mau bertanya tentang median yang baru dipaparkan oleh Bapak kita, silakan. Jikalau sudah paham, boleh juga dikomentari kolom chatnya supaya bisa lanjut ke modus ya, Pak ya. Ya, si Ryan nih sudah paham. Sudah paham, coba, Pak. Yang lain sudah komen, paham. Coba. Itu Erinda sudah paham katanya, Pak, di private ke saya. Sudah pada paham. Iya, privat dia aja. Ya, sama sudah rumah paham. Tuh. Apalagi kalau sudah paham ya enggak usah di privat, langsung aja di sini diumumkan. Sudah paham. Sudah paham banyak yang privat ini. Ya sudah paham, Panda sudah paham ini. Iya, adik-adik ya, terima kasih ya sudah paham. Iya, silakan. Sahabat rumah belajar semua, kita lanjut cara menentukan modus dari suatu data tunggal. Oke. Modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, ini yang paling mudah ditentukan ya di antara tiga tadi, di antara min, median, dan modus. Modus itu yang paling gampang ditentukan. Tapi hati-hati ya, kalau mendengar kata modus, modus itu ada beberapa ininya, ada makna yang berbeda. Jadi modus dalam hal pengumpulan data itu adalah data yang paling sering muncul, yang memiliki frekuensi atau ada ataunya ya. Jadi data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling tinggi. Oke. Cara menentukan modus, diketahui data yang tadi lagi nih, kita tentukan modusnya. Modusnya itu kita cari angka atau data yang paling sering muncul. Di sini yang paling sering muncul itu adalah angka 38. 38 itu muncul 3 kali. Nah, yang lainnya itu cuma 1 kali dan 2 kali. Yang 2 kali itu 39, 39, 42, 42. Nah, dan masih ada nggak yang 2 kali nih? Nah, itu ya. Jadi yang paling sering muncul itu adalah 38. Jadi modusnya adalah 38. Jadi cara menentukan modus itu gampang ya. Dibandingkan cara menentukan min dan median. Oke. Walaupun datanya masih mentah seperti ini juga sebenarnya sudah bisa. Tapi memang butuh ketelitian. Alangkah lebih baiknya kalau datanya dikelompokkan dulu. Kalau sudah dikelompokkan, datanya sudah dikelompokkan, akan kelihatan yang mana yang paling banyak muncul. Oke, bagaimana kalau dalam bentuk tabel? Nah, kalau dalam bentuk tabel itu malah lebih gampang lagi. Ini sudah kelihatan nih, 38. 38 itu frekuensinya ada 3, artinya 3 kali muncul. Tadi kan modus itu yang paling banyak muncul atau frekuensinya yang paling tinggi. Ini frekuensinya dia 3 kali nih muncul, 38. Jadi modusnya data ini adalah 38. Ini gampang nih cara menentukan modus. Sudah selesai nih cara menentukan modus. Nanti kita akan bahas satu soal, baru kita main kuis. Silakan kita buka dulu sesi pertanyaan ketiga materi ini. Belum kita bahas soal satu soal. Oke. Suaranya Ibu Mila putus-putus.
Oh ya, putus-putus ya, Pak ya. Maaf ya, adik-adik, kalau suara Ini pemilanya ada pertanyaan nih. putus-putus. Ah, iya. Dari Felicia Grace. Enggak, ada bagus. Kalau ada dua angka yang sering muncul, bagaimana, Pak? Oke, silakan, Pak Hen. Nah, ya ini bagus nih pertanyaannya nih dari Felicia Grace. Jadi gimana nih kalau ada dua data yang sama nih, frekuensinya sama dan yang paling tinggi. Nah, berarti modusnya ada dua. Jadi modus itu tidak terbatas hanya satu ya. Jadi modus itu bisa saja satu, cuma satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, jadi itu. Jadi modus itu bisa saja tiga. Misalnya, 39 juga muncul tiga kali. Nah, angka 39 juga muncul tiga kali. Berarti modusnya itu 38 dan 39. Dan tidak dirata-ratakan lagi. Tinggal kita tulis 38 dan 39. Beda kalau tadi mencari min. Kalau min ada 2, berarti 38 tambah 39 dibagi 2. Tapi kalau modus, ya dua-duanya jadi modus. 38 dan 39. Mana? Ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ada. Dan kita dapat chat juga dari Bu Mar. Katanya nanti 15 menit kita akan ada launching TV edukasi di video yang akan dibawa oleh Bapak Kapus kita. Jadi kalau Bapak ada session quiz, boleh juga Pak sepertinya. Karena 15 menit lagi kita akan ada launching TV edukasi di video. Hai. Oke. Iya. Nanti kita kondisikan ya, tinggal diinformasikan kalau misalnya sudah mau launching, kita stop kegiatan ini, kemudian baru kita ikuti bersama-sama launchingnya ya. Oke. Sekalian sudah semuanya sudah ini, sudah ada, sudah habis pertanyaan. Dua angka sering muncul ya, tadi sudah ya, kalau dua angka sering muncul, jadi modus itu intinya modus itu yang paling sering muncul. Kalau ada dua yang paling yang apa kalau ada dua data yang sama jumlahnya dan paling tinggi ya maka modusnya dua data itu. Kalau ada tiga maka ketiga-tiganya adalah modus. Oke, sekarang kita udah paham ya semua ya. Sekarang kita lanjut bahas satu soal nih. Kita ada kumpulan data. Ini mau ditentukan min, median, dan modus. Nah, ini sebenarnya soalnya yang ini nih. Tapi saya sudah bentuk dalam, saya sudah kelompokkan dalam bentuk tabel. Jadi, ini data mentahnya 6, 7, 7, 8, 6, 9, 9, 10, dan seterusnya. Ini masih dalam bentuk data mentah. Masih dalam bentuk acak. Jadi, belum dikelompokkan. Tapi di sini saya sudah buat tabel-tabel pengelompokannya. Data yang paling nilai yang paling rendah itu adalah nilai 5 karena ini data nilai matematika siswa kelas 6. Tadi kalau yang di contoh-contoh penjelasan tadi itu kita data berat badan. Sekarang data nilai matematika siswa kelas 6. Di sini ada yang mendapatkan nilai 5, ada yang mendapatkan nilai 6. Nilai 7, 8, 9, dan 10. Nah, caranya kita masukkan dalam tabel, kemudian kita hitung masing-masing frekuensinya. Coba kita buktikan nih, 5. 5 ini ada, betul nih, ada 2, Kak. 1, 2. Oke, benar ya, 5. Ada 2. Kemudian 6. 6 di sini saya catat ada 5. Kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. 6 itu ada 5 kali muncul. Kemudian 7. 7. 1, 2, 3, 4. Ada 5. 7 ada 5 kali. Oke, benar. Kemudian 8. 1, 2, 3. Oke, 8 ada 3 kali. Sudah benar. Kemudian 9. 9. 1, 2, 3. Oke, benar. Ada 3 kali. Kemudian 10. 10 ada 2. 1, 2. Oke, benar. Nah, setelah di checklist seperti ini, setelah dihitung frekuensinya, kita kembali ke sini. Lihat dulu nih. Ada tidak ini data yang belum kita coret?
Nah, ini kan semuanya sudah tercoret ya, berarti semuanya sudah terdata. Makanya sudah datanya sudah valid. Nah, untuk mengkonfirmasi lagi agar lebih valid, kita hitung nih jumlah frekuensinya, kita cocokkan dengan jumlah frekuensi yang ada di sini. Di sini ada berapa data nih di frekuensi sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini ada 20 data. Di frekuensinya benar tidak ada 20. 2 ditambah 5, 7 tambah 5, 12, 15, 18, 20. Oke, pas ya. Nah, frekuensinya ada 20. Nah, untuk menentukan minnya tadi, kita tambahkan tabel tambahan atau tabel bantuan, yaitu data dikali frekuensi. Dalam hal ini, datanya ini adalah nilai kelas 6. Jadi, datanya kita kali dengan frekuensinya. 5 dikali 2 ada 10, 6 kali 5 30, 7 kali 5 35, 8 kali 3 24, nah, 9 kali 3 10 kali 2 dan seterusnya, baru kita jumlahkan semua. 10 tambah 30 tambah 35 tambah 24 tambah 27 tambah 20 sama dengan 146. Kembali tadi ke rumusnya, kembali ke rumus min. Kita tentukan minnya, banyak data, jumlah data, ini jumlah data ini. Di jumlah data ini kita bagi dengan banyaknya data. Jadi 146 kita bagi dengan 20 untuk mendapatkan minnya atau rata-ratanya. Nih, jadi rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data, yaitu jumlah data 146 dibagi banyaknya data 20. Bagi 20 jawabannya 7,3. Oke, itu adalah min dari data nilai siswa kelas 6 ini. Sekarang kita lanjut menentukan modusnya. Modusnya, frekuensinya ada 20. Jadi jumlah datanya, banyaknya data ada 20. Berarti datanya jumlahnya genap 20. Maka yang berada di posisi tengah itu ada dua. Ada dua data. Nah, kita lihat nih. Data pertama, 20 dibagi data kedua. Data kedua, data pertama ditambah data satu. Maaf. Data kedua itu data pertama ditambah 1. Nah, data pertama 20. 20 dibagi 2, jawabannya 10. Nah, 10 itu urutan berikutnya 11. Jadi data kedua itu ada 11. Maka kita akan mencari posisi di sini. Posisi yang apa? Nilai yang berada di urutan 10 dan urutan ke 11. 10 dan urutan ke 11. Oke. Ini saya sudah buat tabel tambahannya juga. Jadi ini saya ulang ya caranya. Jadi 5 itu ada 2. Berarti angka nilai 5 itu berada di posisi 1 dan 2. Oke, paham ya? Ini tentang cara menentukan posisi pada data dalam bentuk tabel. Kemudian nilai 6 ada 5. Nilai 5 itu tadi kan sampai di posisi kedua. Berarti nilai 6 itu berada di posisi ketiga. Mulai di posisi ketiga, karena ada 5, berarti dia sampai di posisi ke-7. Dan seterusnya. Sekarang kita akan cari data yang berada di posisi ke-10 dan di posisi ke-11. Kita cari aja di sini. Di mana di sini posisi 10 dan di posisi ke-12. Nah, saya mau ada yang jawab nih. Coba di kolom chat, coba dijawab. Kira-kira data yang berada di posisi ke-10 dan ke-11 itu berapa? Oke, ayo adik-adik, sabar menunggu. Jawab. Ini sudah ada yang jawab modus nih. 7, katanya 7 nih. Ada yang jawab 7 nih. Berarti 7 ya, nilai 7 ini ya. Jadi dia nilai 7 itu ada di posisi 8 sampai 12. Berarti, kita lihat ya. Nah, berarti dia ada di 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, ini banyak sudah yang jawab 7.
Nah, jadi ada dua nih, ada dua di posisi, ada dua nilai tengahnya, 10 dan 11. Semuanya angka 7. Jadi gampang nih, kalau kalau datanya sama, tinggal sebenarnya sama. Kalau dirata-ratakan 7 tambah 7, jawabannya 14, kemudian dibagi 2, kembali lagi ke 7. Jadi mediannya gampang nih, kalau misalnya datanya yang berada di urutan itu sama, 7 sama 7. Jadi tinggal kembali lagi ke 7 kan, tinggal dirata-ratakan. 7 tambah 7, 14, kemudian dibagi 2. Kecuali kalau beda. Kalau misalnya di posisi ke 10 ada angka 7, terus posisi ke 11 ada angka 8, nah itu hasilnya nanti desimal. Jadi tinggal ditambah 7 ditambah 8, kemudian dibagi 2. Kalau misalnya data yang ke 11 itu ada di posisi ke apa? Data yang ke sudah kita tentukan mediannya. Selanjutnya Selanjutnya kita tentukan modusnya. Nah, ini tadi ada yang bertanya kan, gimana misalnya kalau angkanya ada dua yang lebih tinggi. Nah, ini kan ada dua nih, 6 frekuensinya 5, 7 juga frekuensinya 5. Jadi modusnya itu adalah 6 dan 7. Nah, modusnya itu 6 dan 7. Oke. Ini kita sudah menjawab satu data, kumpulan data, kita sudah menentukan minnya, sudah menentukan mediannya, dan sudah menentukan modusnya. Sampai di sini ada lagi tidak nih yang mau bertanya? Sempat tidak nih kita main kuis? Mungkin untuk kuisnya kita kasih aja Pak, apa namanya, kode kelasnya aja, nanti bisa secara offline kan, di luar video conference kita ini, dan tetap hasilnya juga nanti bisa kita umumkan kan Pak? Gimana Pak Hael? Bentar ya. Biar adik-adik kita tidak kecewa ya, mungkin mereka sudah semangat pengen kuis kan, alangkah sayangnya kalau nggak kita berikan kuis kepada mereka. Jadi mereka diharapkan ya adik-adik yang mengerjakan kuis, hendaknya untuk memfoto kamu lagi mengerjakan kuis, kemudian kamu share di media sosial kamu dengan meng-hashtag Rumah Belajar Pusdatin. Ya adik-adik, bagaimana Pak Hair? Sudah bisa kita share kuisnya? Oke, bentar ya. Saya setting dulu kuisnya. Ini kuisnya pertanyaannya sekitar kemudian kurang lebih sekitar 11 nomor ya. Kita sambil menunggu sambil menunggu pembuka launchingnya. Edu, kita main quiz dulu. Quiz, ya. Buat adik-adik sahabat Rumah Belajar sekalian, sepertinya quiz akan dibuka oleh Bapak Hairudin. Jadi siap-siap saja untuk mengerjakan quiznya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, adik-adik boleh memfoto kegiatan adik-adik sekalian ketika kemudian memposting-nya di sosial media milik adik-adik sekalian dengan hashtag Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi kami sangat mengharapkan hashtag-nya dan nanti akan kita umumkan juga oleh Pak Hair hasilnya di akhir. Adik-adik sekalian semangat ya. Tetap semangat pagi, pagi, dan pagi. Bagaimana Pak Hairudin? Sudah bisa kita kasihkan? Ini agak berat nih. Terbuka. Okay. Saya off-kan iya, dulu. Sembari, ya, share-nya juga ini. Sembari menunggu instruksi dari Ibu Marta, karena kita akan mengadakan launching video yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Gogot Suharwoto selaku Kepala Pusat Pusdatin. Sembari menunggu, jadi adik-adik sekalian bisa mengerjakan kuis yang diberikan oleh Bapak Hairudin. Iya. Silakan adik-adik sekalian. Nggak apa-apa, Bapak Hairudin silakan kuis dulu aja. Pak Kapus sepertinya juga belum ada di room. Ini sambil menunggu. Oh iya, Pak. Oke, ya. Siap, Marta. Oke, adik-adik silakan, karena sebentar lagi kita akan mengerjakan kuis, jadi disiapkan alat tulisnya, jangan sampai kelupaan. Supaya nanti ketika kuisnya berlangsung, karena waktunya juga menentukan. Adik-adik itu bisa dikatakan sebagai juara. Oh, itu sudah keluar. Nah, ini. Silakan. Oke. Silakan adik-adik sekalian buka
quizzes.com, kemudian masukkan kode game, kemudian petikan nama lengkap adik-adik sekalian. Jangan lupa. Seperti kita bilang tadi, di foto ya adik-adik ketika mengerjakan quiznya. Kemudian share melalui sosial media dan hashtag rumah belajarnya. Terima kasih. Boleh juga nih hashtag ininya presenter sama pematerinya nih. Iya boleh. Ininya presenter sama ininya moderatornya nih harus di hashtag juga tuh. Di hashtag ya. Iya, dengan moderatornya saya sendiri, Kamila Harahap, dan presenter kita yang cakep sekali hari ini tuh Bapak Hairudin ya. Boleh juga. Silakan adik-adik sekalian. Cari aja tuh di Facebook Hairudin HF. Iya, Hairudin Harahap. Boleh ya. Silakan. Boleh ditulis di kolom chat Ibu Mila ya. Nomornya, iya. Nomornya itu sudah ada di 718434. Nah, sudah ada nomornya ya. Biar saya chat, ketikan aja ya. Ini minta nomor nomor kuisis atau nomor WA ini ya? Ini nomor apa ya? Apa nomornya ya? Nomor WA kita nanti ada ya di penghujung ya Pak Hairudin ya. Kalau untuk nomor kode kuisnya itu saya ketikkan saja 718434. 718434. Sambil ini kan kodenya sudah ada di ini ya, saya mulai kuisnya ya. Ini sudah ada 28, yang lain kalau mau gabung silakan langsung gabung saja. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, silakan adik-adik semangat pengerjakannya. Jangan lupa ya di foto dan hashtag kita. Ini masih ada kok tampil 718434. 718. Itu ada yang bertanya Kak, cara fotonya bagaimana? Boleh selfie, boleh ada yang memfotokan, tidak masalah. Yang penting posisinya itu memang adik-adik sekalian itu memang lagi mengerjakan kuis dari Bapak Hairudin. Ah, posisinya gimana juga nggak masalah ya adik-adik. 9. Mama disumput-sumputin. Delapan, sepuluh, tambah enam, tambah sembilan, tambah delapan, tambah tujuh, tujuh delapan. Aku nggak bisa masuk sih. Udah aku nggak usah ikut yang kuis ini ya. Ya nggak apa kalau nggak bisa masuk. Dan dari bilangan 7 dan 8,7, menter rata-rata 8,25 dibagi 7. Mana kalkulator? Ada yang pakai kalkulator ya? Apalin. Ya, monggo pakai kalkulator supaya cepat. Yang penting caranya ditahu ya. Yang penting sudah paham. Alur cara kerjanya sudah paham. Supaya cepat aja nih bisa pakai kalkulator hitungnya. Tapi kalau ujian nggak boleh ya. Giovanni Octavian Daniel sudah selesai. Nah, M. Dimas Pratama juga sudah selesai.
10, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Ada 54 ya main. Itu ada Aisa Sekar. Wah, nggak bisa ikut karena internetnya kurang mendukung. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini adik Kresta, saya nggak bisa masuk ke kuisnya. Ya lain kali ya, Dik ya. Gak apa-apa ya. Tetap semangat. Jangan lupa ya, adik-adik sekalian di kolom chat juga sudah Ibu buatkan link. Dimintakan bagaimana pendapatnya mengenai kegiatan VKON kita yang sudah kita adakan dari Sapa DRB ini. Jadi tetap diharapkan untuk tetap mengisi link tersebut dengan memberikan tagline rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi tetap kita tunggu bagaimana komen adik-adik sekalian untuk perbaikan kita ke depannya. Terima kasih. Tetap semangat mengerjakan soal kuis Pak Hairudin. Cepat hari daripada kamu ini nanti error. Atau sambil ada yang mau tanya-tanya, mungkin nanti saya bisa apa namanya kasih akses untuk berbicara. Nah, mungkin Pak Hairudin. Iya, iya, betul. Ada yang mungkin enggak bisa yang mau bertanya ya, langsung boleh. Silakan. Atau ada yang mau bicara langsung nih, adik siapa nih, Suwaila Watiopo. Silahkan kalau mau bertanya. Sama aja, sama aja tadi kakak. Mama pas nyalain wifi itu, sama aja mama juga. Atau adik selfie nih kayaknya angkat tangan nih. Ya, jangan bertanya nih yang mau tanya. Ya iya, dari itu dia gini, terus dulu itu cepat lagi. Ini belum sekarang. Ini room kita sedang ramai loh Pak. Ada Bapak Ibu duta yang lain. Itu kira gabung. Gabung di sini ya. Di sini SD yang jadi pilihan ya. Iya. Ini. Selamat siang Bapak Ibu duta. Selamat bergabung di room SD. Ada Pak Mirwan, ada Pak Denny. Master Denny ini sudah ada juga nih. Ya, sudah saya jadikan panelis tuh Pak. Kepala sekolah SD ini nih. Jangan kepala sekolahnya room SD. Materinya Pak. Itu orang kakak yang soalnya orang aja yang nggak diinihin audionya. Nah, ini bagus nih, adik Jeffrey, kemudian Cakra 12, Yona Desi, ini benar semuanya jawabannya nih. Gimana gitu loh. Ini lebih sama.
Sama tuh. Rinda sama Syafira O. Sementara jawabannya juga benar semua. Tapi belum selesai. PPKN halaman pasal 42. Ayo orang. Ih, dah lama. Kabar adik. Ryan Faki, Pak, lain-lain kuisnya. Kahut aja, Pak. Emang, kalau Kahut langsung kelihatan ya, langsung cepet-cepetan. Selamat siang, Pak Mirwan. Selamat bergabung di Room SD. Erinda ini juga benar semua jawabannya, tapi belum selesai. Yang sudah dijawab sudah benar semua. Gimana nih, kita tutup kuisnya baru coba bahas soal yang ada ya di kuis, atau gimana ini Bu Mila? Iya, boleh Pak. Ini sepertinya sebenarnya Pak Kapus ternyata baru bisa masuk jam 12.30 nih. Oh, setengah jam lagi ya? Iya, tapi kalau ini gitu biar kita tunggu adik-adiknya sebagian nih, masih banyak yang belum selesai. 12.30 kan ya? Oke, jadi kita ada waktu nanti sebentar bahas sedikit soal-soal yang ada tadi yang dikerjakan di kuis. Ini sudah ada 4 orang yang selesai dan benar semua. Jeffrey, Cakra, Yonasi, Shirahu. Nah, Erinda juga sudah selesai dan benar semua ini. Dimas Pratama, Heri, Sarinda sudah selesai juga. Kirana sudah selesai, tapi masih ada yang salah. Lebih banyak yang benarnya ya daripada yang salah. Aditya Bagus tidak bisa masuk ya, tidak apa-apa. Kalau belum bisa masuk, nanti lain kali masuknya ya. Sementara di kuis ini tidak bisa masuk, tidak apa-apa. Sepertinya banyak sekali yang benar semua ya Pak Her ya. Ya lumayan nih, ada 4 orang. Berarti adik-adik sabar mau belajar ini pada paham ya dengan materi yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah sekali. Ini ada dari Ibu Awang 180. Saya dari SDN. Ya, ini Ibu tuh mengatakan dua. Dari SDN Paripurna Jatinangor Sumedang ya Pak ya. Semangat ya. Iya, 27 siswa partisipan di sini adalah murid saya. Oh iya, terima kasih Ibu Awang ya. Ya, terima kasih. Satu kelas ini Ibu siswanya. Iya, siswanya aktif sekali ya. Oke, mantap sekali. Terima kasih ya sudah berpartisipasi. Gurunya aktif, siswanya sangat aktif. Oke, memang sahabat rumah belajar ini sungguh sangat luar biasa. Tetap semangat adik-adik mengerjakan soalnya. Nah, salam juga ini buat adik Erinda yang benar semua nih dari Jakarta. Salam ya. Selamat ya buat Erinda yang sudah menjawab soal benar semua ini. Dari Jakarta. Jadi tadi sini tahu belum tahu. Kemudian Erinda, adik Erinda ini dari SDN Tugu Utara 15. Maksudnya adik ya? SDN Tugu Utara 15 Jakarta ya. Oke, adik-adik ini sudah banyak yang selesai. Sika. Orang itu capek ngerjain film gitu. 64. Sekarang main ada 64. Ini juga lama-lama. Ya, Sika. Yang tadi kan
kirim toh. Dan juga ini buat SDN Galunggung Kota Tasikmalaya. Artinya stay sejak pagi pukul 8 tadi mengikuti sapa DRB ini. Terima kasih Ibu. Bapak ya. Bapak Alam. Bilang ke Pak Alam. Kamu sudah mau join? Apa bilang apa ini? Bisa aja terus. Oke, sementara sudah banyak yang selesai. Ada juga yang masih mengerjakan. Sebenarnya tadi ada cukup waktu kita mau bahas soal tadi yang dikerjakan di sini, di kuis ini. Ini ada Bapak Alam, ada 20 murid juga nih gabung di sini sebagai ada yang logot. Kemudian ada yang logot katanya. Formulirnya. Dan Alam ini kayaknya kenal sama Ibu Awang. Apa ini? Kuesionernya gagal dikirim. Lihat kuesionernya ya. Ibu Mira mungkin bisa disuruh karena banyak ini. Banyak chat. Oh, saya yang ini ya. Ya jalur. Ini juga ada dari SD Tulung Agung, Kota Tasikmalaya ya. Katanya sudah stay dari pukul 8 pagi. Wah. Dari jam 8 pagi, terus siswanya ada 20 katanya. Oke, iya. Terima kasih, Bapak Alam Bahtiar, untuk partisipasinya di kegiatan Sapa DRB kita kali ini. Dan masih ada besok untuk kegiatan Sapa DRB, jadi adik-adik sekalian silakan tetap besok hadir di Sapa DRB mulai pukul 7.30. Ini juga akan dijelaskan, jadi tidak jangan sampai pergi kemana-mana. Kenapa? Karena setelah kuis ini selesai, nanti akan ada pembahasan sendiri oleh Bapak Hairudin. Jadi nanti adik-adik bisa paham bagaimana cara mengerjakannya. Jadi tidak penasaran lagi. Ya kan Pak Hair? Iya, betul sekali Ibu Mila. Oke, sudah ya kita akhiri gamenya, kemudian kita buat besok lagi saya. Ya iya, berarti Pak nanti Alam ini minta info jadwal dan materinya, mungkin bisa diikuti di ini ya, di sosial media Pak Awang, Pak Alam. Ini banyak itu yang duta rumah belajar yang share ininya, yang share jadwalnya dan materinya. Oke, kita akhiri gamenya, kemudian kita bahas sedikit ya beberapa soal sambil menunggu launching di Edu. Oke, kita akhiri gamenya dulu. Akan diakhiri ya, Pak? Akan ini juga dijelaskan. Iya, kalau misalnya masih ada waktu kita sambil menunggu kita jelaskan berapa nomor sampai kita tunggu Bapak Kapus bergabung. Oke. Iya. Oke. Ini ya sudah selesai. Iya, Bapak Kapus juga lagi sedang diusahakan untuk join ya. Jadi kita bahas dulu beberapa soal, berapa nomor di sini. Selamat buat Jeffrey yang mendapatkan posisi pertama. Oke, kita cari kuisnya tadi. Oke, ini dia matematika. Nih. Nomor 1. Median dari bilangan 7 dan 8,5. Ini saya nyanyi. Apa aja? Ini soal. Dari 7 dan 8,5. Ini soalnya sederhana. Jadi, dua ingin cari mediannya. Jadi tinggal ditambah. 7 ditambah 8,5. Maaf Pak, tidak kelihatan paparannya atau ya, maaf, saya saja yang tidak kelihatannya. Lupa di share ininya ya. Aduh, oke, silakan Pak. Bentar. Kalian tampilin videonya ya. Oke, sudah ya, sudah tampil. Oke, sudah kelihatan. Sudah tampil. Oke, jadi min. Jadi pertanyaannya nomor 1 min dari 7. Ya. Min dari 7 dan 8,5. Jadi untuk mencari rata-ratanya kita tinggal tambah jumlah datanya dibagi dengan banyaknya data.
Jadi jumlah datanya itu 7 ditambah 8,5. Nah, loading terus nih. Jawabannya 15 ya, 15,5. Nah, banyak datanya itu 2. Jadi tinggal kita bagi dengan 2. Jadi rata-ratanya itu sama dengan 7,25. Atau gini, ada tidak nih yang ikut tadi kuis mau bahas nomor berapa? Adik-adik yang ikut kuis nomor berapa nih yang mau dibahas? Ada tidak nih nomor yang dianggap pertanyaannya susah atau bagaimana? Ini di antara 11 nomor tadi nih. Ada yang jawab tuh Pak, bahas tentang penjualan ikan. Nah, penjualan ikan mana ini? Coba kita cari penjualan ikan ya. Nah, ini ayah menjual ikan pada hari Senin 48 kg. Bentar ya, saya ambil dulu. Ya. Oke. Ini ya. Ayah menjual ikan pada hari Senin 48 kg. Hari Selasa 52, hari Rabu 60. Hari Kamis 74, kemudian hari Jumat 54, hari Sabtu 58, hari Minggu 60. Yang ditanyakan rata-rata. Rata-rata ikan yang dijual setiap harinya. Nah, jadi ya, artinya kita mencari rata-rata dari data ini. Di sini kita lihat ada berapa jumlah data atau banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti jumlah data itu kita bagi dengan 7. Tinggal kita cari jumlah datanya. Bentar. Jumlah data kita hitung ya. 48 ini hari Senin. Penjualannya 48. Kemudian hari Selasa menjual 52. Ini kita jumlah. Hari Senin ditambah hari Selasa. Di 100 ya. Nah, sampai hari Selasa terjual 100 ikan. Kemudian hari Rabu terjual lagi 60. Berarti sudah 160. Tambah lagi nih 60. Ini sampai hari Rabu sudah terjual 160. Kemudian hari Kamis terjual lagi 74. Berarti 160-nya kita tambah 74. Ini sampai hari Kamis. 0, 4, 5. Oke, sampai hari Kamis sudah terjual 234 ikan. Kemudian hari Jumat terjual 54. Ini saya hitung manual ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. 4, ini 8, ini 2. Jadi sampai hari Jumat tadi ya, hari Jumat terjual 288 ekor. Nah, sampai hari Jumat 288. Kemudian hari Sabtu terjual lagi 58 ekor. 58. Kita tambah lagi. 8 tambah 8, 9 tambah 5, ini 5 tadi ya, berat tambah 5, 346 sampai hari Sabtu. Tulis mana lagi nih? Sampai hari Sabtu, nah terakhir hari Minggu terjual 60 kilogram. Mbak. 6, 10, 1, 400. Jadi jumlah ikan yang terjual itu ada 400. Nah, tinggal kita bagi dengan 7. Ini ya. Jadi rata-rata itu jumlah datanya 400, jumlah ikan yang terjual 400, dibagi dengan jumlah harinya, dari banyaknya data.
Nah, tinggal kita bagi nih, 400 dibagi dengan 7. Enggak, ya. Bagi 7. 40. Kita ambil 40. 23, 21, 7 kali 5, 35, 5 ya. 406 enggak? Ya. 406 jumlahnya. 406. Mbak ya. Jumlah semuanya 406 ya? Ya, 406, Kak. Ah, oke, okay, kita lanjut. 5 ini 35. Kemudian 50. Maaf ini tercampur. Oke, 56. Kemudian 8 ya, 8 kali 7, 50. Ini enggak bisa di... Oke, jadi jawabannya 58. Ya. Jadi memang di antara median dan modus itu yang paling ribet atau yang tidak susah sebenarnya, cuma agak panjang jalannya itu mencari minnya. Tapi nanti kalau dalam bentuk tabel itu juga lebih gampang sih sebenarnya. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini memang agak lebih panjang caranya, walaupun sebenarnya tidak susah. Cuma memang perlu ketelitian. Nanti, nah tadi ini untuk ada koreksi 406. Oh ya. Ini saya tulis 406. Ternyata ya. Salah baca. Ada lagi yang mau dibahas atau bagaimana, Pak? Kapus sudah ini ya? Ya, Pak. Oh ya, maaf, sudah ini ya, sudah ada. Jadi kita sudah selesai tadi ya membahas 1-2 nomor dari kuis yang sudah dijawab adik-adik. Nah, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini tentang materi kelas 6 tentang menentukan min, median, dan modus suatu data tunggal. Dan materi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya, sahabat rumah belajar semua. Kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Mila. Halo, Ibu Mila mana? Terima kasih Pak Herudin. Apakah suara saya terdengar? Iya, iya. Kalian? Dengar, Bu. Oke. Okay. Terima kasih buat paparan materinya Bapak Herudin. Sepertinya Bapak Kepala Pusdatin kita sudah hadir. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gogot Suharwoto, PhD, selaku Kepala Pusat Pusdatin yang telah berkenan hadir di room SD ini untuk memperkenalkan atau meluncurkan suatu program TV edukasi yang telah hadir di video. Di mana perkembangan teknologi pertelevisian saat ini itu mengarah ke arah mengikuti mobilitas pengguna. Salah satunya untuk memahami kondisi ketika para penonton ingin menyaksikan sebuah tayangan sesuai waktu yang mereka inginkan, bukan dalam waktu yang ditentukan oleh stasiun televisi. Video merupakan suatu platform layanan video streaming pertama di Indonesia yang tidak hanya menonton, melainkan dapat belajar interaktif, inovasi, dan berbagi konten video. Video adalah perusahaan yang bergerak di media dan telekomunikasi. Bersama stasiun TV nasional, Digital Hub, dan Digital Media, dengan lebih dari 40 juta pengguna aktif per bulannya dan lebih dari 16 juta pengguna melalui aplikasi. TV Edukasi selalu hadir untuk memberikan tayangan pendidikan melalui video pembelajaran kepada pemirsa setianya di seluruh Indonesia. TV Edukasi akan terus mengembangkan akses siarannya melalui konvergensi teknologi media saat ini. Salah satu yaitu bekerja sama dengan video.
untuk menyebarluaskan siaran dan konten video pembelajaran TV Edukasi. Semoga dengan kerjasama ini kita akan memberikan beragam pilihan akses media bagi pemirsa setia TV Edukasi dan meningkatkan perkembangan pendidikan. Baik, kita akan meluncurkan segera yang akan dibawakan oleh Bapak Gokot Suharwoto selaku Kepala Pusdatin yang akan meluncurkan secara langsung video melalui Play Store dan App Store. Kepada Bapak Gokot Suharwoto, kita berikan waktu dan tempat. Kepada Bapak, kita persilahkan. Ibu Hasan, Mas Hasan dulu, Bu Suharwoto. Gokot belum, suaranya belum di unmute. Sudah. Mas Hasan dulu bisa report, sudah. Oh, Mas Hasan, sudah. Dengar? Siap-siap, Pak. Oke, kedengaran. Terima kasih. Apakah bisa terdengar dengan jelas? Ya. Alhamdulillah, Pak, terdengar. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Gokot, kemudian ada juga rekan-rekan guru di Duta Rumah Belajar seluruh Indonesia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua dalam salah satu room Sapa DRB, khususnya untuk jenjang SD, untuk melaunching aplikasi televisi edukasi yang bekerja sama dengan apps video. Perlu kami laporkan Pak Ko dan teman-teman duta sekalian bahwa efek dari proses kita belajar di rumah ini ada dua media yang sangat dominan yang kemudian paling sering diakses oleh adik-adik kita, yaitu internet dan yang kedua adalah media televisi. Nah, kebetulan Pusdatin di sini sudah mengembangkan dua hal tersebut, yaitu lewat rumah belajar yang sudah sering kali kita pergunakan dalam prosesnya, entah itu mengakses konten maupun yang hari ini kita pakai, Sapa DRB. Nah, yang kedua adalah televisi edukasi. Pusdatin dalam hal ini di bawah urusan koordinasi pemanfaatan, baru saja bekerja sama dengan apps video, kami sudah menandatangani kerjasama supaya televisi edukasi ini bisa juga diakses menggunakan apps video dan smart TV. Kalau misalnya teman-teman punya smart TV di rumah, Anda bisa cari channel TVE yang ada di sana. Perlu kami informasikan Pak Gokot, apps video ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media dan telekomunikasi dan banyak sekali